Usha murni penyanyi rap untuk membantu golongan belia. Hey guys, what let what piece? Today's topic is Sheila Amza, Dika Jam. Perusahaan kuih tradisional Negeri Sembilan, Apam Daun Rambai atau Apam Johor yang semakin ditelan zaman. Jadi diorang terkejut. Apa kuih ni? Dia tanya kan, tak pernah jumpa ni. Dua dekad menjana kecemerlangan, Universiti Teknologi Petronas pelopor inovasi pendidikan, sains dan teknologi. Dirinya dikenali sebagai Caprice. He's a guy with vision. Dia tahu apa dia buat. Dan daripada dia start dengan rapping. Being independent, cari duit sendiri dengan cari jalan untuk masuk dalam industri fashion. Berpewatakan ceria, namun Caprice pernah melalui waktu suram. For 3 months, I fell into deep depression where Caprice keluar masuk hospital and tak boleh tidur malam. Kini dia bangkit bersama usaha murni dan semangat baharu. I hope, insyaAllah, that the future generation of Malaysians, the anak muda kita, akan sentiasa mengejar ilmu. That is the basis of my jihad. Kuala Lumpur. Inilah teratak bujang seorang penyanyi rap berusia 31 tahun yang mencipta namanya dalam industri muzik sejak tahun 2007. Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli telah menemui minatnya dalam muzik rap sejak di bangku sekolah. Banyak awet tiba-tiba bagi nama Caprice. Kalau dia kata Caprice ni macam walaupun nerd, tapi bila dia rap pakai topi, comel. So, they gave me that name Caprice. Masa satu tahun tu kat sekolah, semua orang panggil Aris Caprice. Dan dia tu dekat lah. Berjaya menempa nama sebagai artis, Caprice menggunakan pengaruhnya untuk memberi motivasi kepada golongan belia sejak tahun 2013 melalui beberapa program. What's up, gang? It's Caprice. So today's topic is Sheila Amza, Dika Jam. For the past 3-4 years, Caprice memang ceramah kat banyak sekolah and colleges tentang my jihad in education. And so at all my ceramah, students akan tanya soalan tentang what's trending in Malaysia. So one day my fans dekat college tegur lah, you punya ceramah memang best. Kan boleh tak upload sikit-sikit, at least bagi orang teaser, you cerita pasal apa sebenarnya dekat you punya ceramah. Kini, dia turut menggunakan media sosial untuk memberi pandangan positif mengenai isu-isu viral. Kebanyakan orang kat social media ni suka bash orang, suka kutuk. I look at things from a different angle, I give my opinion. And for some reason, banyak orang tertarik dengan my opinion. And a lot of people actually, makin lama dia macam, kenapa kita tak fikir macam tu? Let's promote English, it is what it is. And I'm out. Bang, 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 bang. Selain penghibur, Caprice juga telah berkecimpung dalam dunia keusahawanan dengan menghasilkan sebuah platform media baharu untuk belia. The first yang website pertama yang Caprice launch 3 tahun lepas was classroom.com. Itu dah jual kepada Johor Corporation. Lepas tu Caprice ada masuk dalam satu phase keluar masuk hospital sebab depression. Atas beberapa faktor, Caprice berasa amat kecewa dengan dirinya. Kemurungan menyebabkan dia tidak mampu makan atau tidur dengan sempurna. And just a few friends yang tahu pasal my depression that came to the hospital or came to my house and gave me moral support. Most importantly, I guess, that crying out, shoot. Farouk from Johor. Yeah, he's like a guy I owe a lot to.
Farouk, insan yang telah menasihati Kepris untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan sewaktu menghadapi kemurungan. Ini memberi dorongan kepadanya untuk lebih mendalami ilmu agama. And then I type on my website mengaji.com on a browser. Website does not exist. Time itu Kepris tak ada kerja. So I feel like maybe this is what he wants me to do. Bermula detik itu, Kepris bangkit dengan visi untuk menghasilkan aplikasi telefon bimbit yang dikenali mengaji.com. The mengaji.com, a lot of people obviously did not believe in me. When I had the vision for Mengaji, not many people believed. They said, "Kepris, you rap. You dah, you botak, you rap. Siapa nak terima yang boleh buat mengaji.com ni, you know? Ada banyak ustaz kat luar tu." Meskipun dipersoalkan, Kepris tetap teguh dengan pendiriannya. Yusuf Abdul Alim, rakan karib Kepris sejak zaman remaja lagi. Dia menyokong dan bersama-sama merealisasikan visi Kepris. It was when he came to approach me, dia datang jumpa I. He asked me about how's my life dan sebagainya. And ada hit dekat situ macam dia dah ready nak kahwin. So I mengingatkan dia about kahwin ni is not about the act untuk berkahwin, no. It's about the tanggungjawab yang you ada selepas kahwin. You akan jadi khalifah atau ketua keluarga. Solat you dah kena jaga, mengaji you dah kena fasih. I tak sangka he took it serious. So a few days after that, they call I, cakap, "Yusof, let's build an app together." Bermula dengan sebuah idea setahun lalu, kini impian itu direalisasikan. Oh no, guys. Aris perwatakannya sebelum dan selepas app ni terbina. He is now more open-minded, especially in terms of belajar ilmu mengaji bersama-sama, belajar ilmu akhirat bersama-sama. Penambahbaikan aplikasi mengaji.com masih dilakukan dari semasa ke semasa. Dilancarkan pada bulan Ramadan lalu, aplikasi tersebut telah dimuat turun lebih 150,000 kali. Dia sebagai artis, dia ada dia punya own crowd. Dia ada dia punya own followers beratus ribu. Okay. Dan dengan adanya app ni, okay, saya berharap, dan alhamdulillah it's working, bahawa dia punya followers ni juga inclined towards agama. Semangat Kepris membuat untuk membantu golongan muda dalam apa jua aspek. Menggunakan platformnya sebagai seorang artis, pengaruhnya membantu dalam misi tersebut. Kini, Kepris mempunyai banyak perancangan termasuklah menghasilkan aplikasi baharu demi kebaikan golongan belia. UiTM Shah Alam, Selangor. Kepris memenuhi undangan untuk memberi ceramah motivasi kepada pelajar. Lazimnya, ia diselitkan dengan persembahan untuk menarik minat pelajar. Beberapa lagu ciptaan Kepris juga menyampaikan mesej positif buat golongan muda. Things the hard way when I was 16, and for that first 1 year, no family members contact me. Maybe other people had. Pengalamannya pada zaman remaja sebagai seorang artis dan kini usahawan, kisah penuh inspirasi yang mampu menyuntik semangat kepada golongan belia. I took one picture on Instagram. Hey guys, what let what piece? Tak payah nak bully. I used to be a bully victim back in school. And sejak Kepris launch lagu What Like What Peace, Kepris ambil satu gambar kat Instagram. And from that one picture, benda tu jadi viral. Budak sekolah lain yang buat juga. Cikgu-cikgu pun buat, celebrities, menteri pun buat the symbol and say What Like What Peace. And lepas tu, Kepris dijemput pergi sekolah-sekolah untuk ceramah tentang anti-bullying ni lah. UiTM, let me ask you a question. Selama 4 tahun, Kepris terbabit dalam ceramah motivasi di sekolah dan peringkat universiti, ramai pelajar yang telah terkesan dengan perkongsiannya. Meskipun dilihat santai, dia berjaya menyampaikan mesej yang mampu mengubah perspektif golongan muda.
Seorang penyanyi rap yang menghadapi dugaan hidup. Kepis ada masuk dalam satu phase, keluar masuk hospital sebab depression. Namun dirinya bangkit bersama semangat baharu untuk membantu golongan belia. Usaha murni ini mampu menyumbang dalam mencapai masa hadapan yang lebih baik. I hope insyaAllah that the future generation of Malaysians, that anak muda kita akan sentiasa mengejar ilmu. That is the basis of my jihad. Jadi dia orang terkejut. Apa kuih ni dia tanya kan, tak pernah jumpa ni. Jadi bermakna daripada situ lah kita dapat feedback kepada orang, bermakna orang tahu bahawa ini kuih tradisional di Sembilan. Apam daun rambai atau apam Johor, kuih tradisional Negeri Sembilan yang semakin dilupakan generasi kini. Orang tak tahu kuih ni kan. Jadi dia orang terkejut. Apa kuih ni dia tanya kan, tak pernah jumpa ni. Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Hari ini Zulkarnain Taib memulakan rutin mencari daun rambai di dusun miliknya. Dia antara sebilangan kecil pengusaha yang masih menghasilkan apam Johor. Demi memastikan kualiti kuih, pemilihan daun rambai yang sesuai sangat penting. Nak ambil daun tu, dia kena pilih daun yang saiz yang besar, yang lebar, yang sesuai kan. Sekurang-kurang dia mesti daun tu 5 inci lebar, 6 inci panjang. Sekurang-kurang dia. Lagipun daun dia kita kena tengok. Kalau daun yang lembut, kita tak boleh ambil. Sebab nanti kalau dia tahu minyak, dia akan melekat. Zulkarnain hanya mengambil daun rambai mengikut jumlah tempahan. Daun yang sudah dipetik harus dipotong pada hujungnya bagi memastikan kuih yang dikukus nampak cantik dan berkualiti. Menurut Zulkarnain, penting untuk memilih daun yang bebas daripada kesan serangga perosak. Tugasnya semakin mencabar memandangkan kini daun rambai semakin sukar ditemui. Minyak masak disapu pada bahagian atas daun bagi mengelak adunan melekat. Isteri Zulkarnain, Nur Zarisah Jamaluddin atau Kak Nur, turut membantu dalam perusahaan ini. Saya sebenarnya cuba bertanya jugalah dengan orang-orang yang pandai buat kuih ni, tapi kebanyakannya susah nak dapatkan resepi diorang kan. Jadi saya ni lebih banyak trial and error tau. Saya cuba, padahal banyak kali juga saya cuba trial and error. Dan akhirnya saya dapat satu yang betul-betul memuaskan hati saya. Bila saya bagi dengan kawan-kawan, dia orang pun puas hati, dia orang kata okey, sedap. Itulah mulanya. Berbanding daun pisang, daun rambai lebih sesuai digunakan untuk membuat apam Johor kerana hasilnya kelak akan menjadi lebih sempurna. Menurut Kak Nur, ada kalanya dia terpaksa menolak jika tempahan terlalu banyak kerana tidak menang tangan. Saya akan pastikan saya siapkan dalam 400 biji satu hari. Iaitu saya bagi dua kali lah. Saya buat sebelah pagi sekali, sebelah petang sekali. Kemudiannya yang ni saya bila dah masak tu dah sejuk, saya frozen kan je sebab permintaan untuk apam Johor frozen ni agak tinggi lah. Demi memastikan kuih masak secara sekata, air perlu mendidih sepenuhnya sebelum mengukus. Kuih ini perlu dikukus selama 10 minit. Tiga tahun mereka mengusahakan apam Johor atau apam daun rambai. Keaslian kuih tradisional ini masih dikekalkan. Cabaran tu bermula dulu memang susah lah sebab kita bermula kan. Jadi bermakna kita mula daripada kecil-kecilan kan. Jadi dapat nak jual tu memang susah lah. Sebab apa? Orang tak tahu kuih ni kan.
Jadi dia orang terkejut. Apa kuih ni dia tanya kan, tak pernah jumpa ni ni. Ha, jadi bermakna daripada situ lah kita dapat feedback daripada orang, bermakna orang tahu oh ini kuih, kuih tradisional Negeri Sembilan. Kuih ni memang bagus lah, memang sesuai lah untuk apa, sebab dia ni unik. Cara pembungkusan dia kan. Jadi dia ni sesuai untuk ni pelbagai majlis lah, sebab apa. Dia boleh dicecah dengan sambal, dengan kari kan. Jadi memang sesuai. Berapa lama dia boleh tahan? Apa ni kalau keistimewaan dia dekat sini adalah dia punya bungkusan je, okay, yang dibuat daripada daun rambai. Okay. Jadi menurut Cik Zul lah, daun rambai ni memang susah nak dapat dekat tempat lain. Jadi memang ini adalah satu kuih yang saya boleh katakan makanan tradisi yang hampir pupus lah dekat Malaysia ni. Okay. Sebab kuih ni terdapat hanya di Negeri Sembilan sahaja. Tidak boleh dapat di negeri-negeri lain. Sedap Cik Zul. Memang lain daripada yang lain lah. Memang rasa dia berbeza dengan apam yang biasa. Rasa dia bagi saya lagi lembut kot, saya rasa. Memang rasa dia. Okay, harapan saya kuih ni kira mendapat sambutan lah kan. Jadi dari segi mewaris itu kemungkinan jugalah anak saya ada yang punya minat kan untuk buat kuih ni. Jadi sekarang ni masalah dia kerja, jadi bermakna ada halangan di situ lah kan. Tapi selalu dia balik weekend atau cuti, dia bantu saya lah. Zulkarnain bersyukur kerana kini dia mendapat sokongan pelbagai pihak dalam mengkomersialkan dan mempromosi Apam Johor. Bermula dengan minat, Zulkarnain dan isteri menanam semangat untuk memperjuangkan keunikan kuih tradisional. Apam Johor namanya mungkin asing buat segelintir masyarakat. Namun, kesungguhan pengusaha seperti Zulkarnain, warisan ini mampu dikekalkan agar terus dikenali generasi baharu. Dengan teknik pemprosesan yang optimum, yang mesra alam, dia dapat meningkatkan hasil penuaian padi. Jadi ini dapat memberi balik pulangan kepada petani. Ya. Sri Iskandar, Perak. Di sini terletaknya Universiti Persendirian Swasta milik penuh syarikat cari gali minyak negara, Universiti Teknologi Petronas UTP. Almul Abdul Karim Said Rabih, seorang penuntut ijazah kedoktoran di sini. Berusia 34 tahun, Almur anak jati Sudan yang diberi peluang untuk mengembangkan bakatnya dalam bidang penyelidikan di sini sejak hampir sedekad lalu. Dia graduan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan elektronik dari University of Gezira, antara universiti terulung di negara kelahirannya. Almur kemudian berpeluang berbakti kepada alma maternya itu selepas dilantik sebagai pembantu pensyarah sejurus menamatkan pengajian. Setahun berkhidmat, rezeki untuk berkelana demi ilmu pengetahuan datang bagai durian runtuh apabila dia antara yang disenarai pendek untuk melanjutkan pengajian ke Malaysia. Unbelievable. I couldn't expect that I get the acceptance to come and study here in Malaysia. And what makes it unbelievable is because when we just apply and then during the interview, they publish many pictures. Or they presented many pictures about the Malaysia and also about the campus, UTP campus. So when we see all these pictures, we were really dreaming like, how come this is really is real pictures in this world? So we thought that, okay, if I can get accepted in this place, I really work hard and hard. Almur dilahirkan dikelilingi keadaan serba kekurangan dalam sebuah perkampungan di wilayah utara Darfur.
mendapat pendidikan awal di tanah leluhurnya itu. Almur kemudian ditawarkan tempat di Sekolah Menengah Kerajaan Bahri, sebuah sekolah elit di Khartoum, ibu negara Sudan. Sejak itu, dia berazam untuk mengumpul ilmu dan pengalaman agar dapat berbakti semula untuk wilayah Darfur yang bergolak. Actually, it's not that easy to be born in Darfur, whether the education is really not that well. And also we have some issues relating to the medical care and so on. So we witness from the early childhood that we need to strive actually to do better and to help our parents and relatives, because we see them actually they are doing really great job to help us, to feed us and also to pursue our studies. So that is actually is engraved a lot of responsibility from the childhood that I need to strive harder. Kampung Aji, sebuah penempatan yang dipenuhi sawah padi di Mukim Bota Kiri, Perak. Hari ini seperti hari lainnya selepas menanam padi. Radmishah dan dua orang anak buahnya mengerjakan sawah dengan membuang rumpai liar dan padi yang diserang makhluk perosak. Rad berusia 67 tahun, sudah lebih 5 dekad menjadi pesawah padi. Untuk tempoh itu juga, biar teknologi racun padi semakin baik, masalah yang sama kerap berulang. Makhluk perosak dia itu kita tak boleh elokkan. Tiap-tiap kita menanam padi ini, daripada tempohnya hampir ke sebulan tu, pertamanya dia mesti ada ulat putih. Yang itu kalau kita tak derah, usirkan, ngapuhkan, dia akan padi ini akan tinggal air je. Lepas itu bila ulat pun selesai, rumput kita racun berkali-kali. Rumput ni pun kita tak tahu. Ada kata setengah kata melalui daripada benih padi. Yang kita beli padi benih daripada mana-mana pembekal, pemaju. Jadi benih padi itu menghasilkan rumput yang dulu tak ada, sekarang dah ada. Sekarang ni macam saya tu kira dah cukup masa, tak boleh usik lagi nak racun, tak boleh apa, tak boleh. Kalau kita racun lagi tahap umur itu, mungkin kita tak dapat hasil. Pasal apa, bila racun tahap dia udah nak mengeluarkan buah, dia akan jejah. Kita tidak boleh ikut law dia punya pertanian cakap, dia kata tidak boleh digunakan racun yang panah. Sebab dia menjejah, dia menjejahkan buah mungkin pendek dan mungkin dia tak besar, tak membesar. Makmal Analisis Universiti Teknologi Petronas. Di sini, lokasi para penyelidik melakukan kajian dalam bidang kejuruteraan kimia. Antaranya ialah Profesor Madya Dr. Suzana Yusof, seorang penyelidik kanan Fakulti Kejuruteraan Kimia Universiti ini. Hampir 17 tahun berbakti, Suzana, ahli akademik yang tidak kenal erti penat lelah, menghasilkan kajian dalam bidang alam sekitar dan bioproses. Sejak tahun 2014, Suzana dan pelajar di bawah seliaannya menumpukan perhatian dalam menghasilkan racun padi bagi membantu pesawah di Kampung Aji. Kami telah juga menghasilkan ekstrak ya, untuk menambah baikkan lagi keadaan hasil biopestisida organik yang ada di pasaran. Jadi kami juga menggunakan teknologi ya. Teknologi kami di sini, kami menggunakan teknologi supercritical extraction yang mana dia menggunakan CO2 sebagai dia punya solvent. Jadi dengan ini, dengan teknik pemprosesan yang optimum, yang mesra alam dan produk yang mesra alam, dia dapat meningkatkan hasil penuaian padi. Jadi dengan ini dapat memberi balik pulangan kepada petani. Dan projek ini juga adalah salah satu bahagian research bawah Social Corporate Responsibility of Universiti Teknologi Petronas. Menggenggam ijazah kedoktoran dari University of Bradford, United Kingdom, Suzana mampu menghela nafas lega kerana minatnya dalam bidang penyelidikan dipupuk pihak pengurusan UTP. Saya memang minat ke arah situ. Jadi saya enhancekan riset saya menjurus kepada keselarasan alam dan juga dalam juga dapat memberi impak balik kepada community, ya. Contohnya projek yang saya buat dari dengan petani, saya value sangat kerjasama tu, dan juga dengan industri, because pihak industri juga memainkan peranan
memberi inputs kepada saya, okey, kalau ini permasalahan yang mereka hadapi, okey, these are the challenge that you have to think and provide them a solution. So, jadi benda-benda itulah yang jadi saya punya strength, di samping sokongan para pelajar saya ya, dan juga my family dan juga rakan-rakan sekerja. Sejak daripada awal penubuhan UTP, telah menjadi hasrat universiti ini untuk membina namanya di peringkat persada antarabangsa. Universiti Teknologi Petronas ditubuhkan pada 10 Januari 1997 dengan visi menjadi pelopor dalam bidang pendidikan teknologi serta pusat kecemerlangan kreativiti dan inovasi. Tiga teras utama dalam mencapai visi unik ini ialah tumpuan kepada aplikasi teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran menerusi Center of Excellence in Teaching and Learning, CETEL, latihan amali 7 bulan untuk pelajar ijazah sarjana muda serta kepelbagaian aktiviti penyelidikan dan inovasi. Gabungan kesemua teras ini diharap dapat mewujudkan graduan yang serba lengkap seiring dengan kehendak pasaran kerja global. Kalau dilihat dari visi, misi dan matlamat kami, UTP membangunkan program-program pendidikan kami secara teliti. Kurikulum-kurikulum kami direka bentuk supaya bukan sahaja dapat menghasilkan pelajar yang berkebolehan dalam bidang teknikal, tetapi juga dapat membangunkan potensi mereka di dalam kebolehan lain. Umpamanya, dari segi bidang keupayaan komunikasi, dari segi practical aptitude mereka, solution synthesis ability, business acumen dan berbagai lagi. Dan mengambil kira input daripada pihak industri, dan ternyata apa yang telah kami lakukan selama ini telah dapat menghasilkan graduan-graduan yang diperlukan oleh pihak industri. Ini terbukti dengan rekod kami di mana employment rate daripada pelajar-pelajar UTP ini, yang keluar daripada UTP ini, sehingga kini melebihi sasaran 90% selepas 6 bulan daripada graduasi. Kompleks Daya Bumi Kuala Lumpur. Irene Lok Sau Mei, salah seorang graduan UTP yang kini mengembangkan sayap dalam bidang minyak dan gas. Berusia 27 tahun, Irene seorang jurutera proses untuk syarikat cari gali minyak negara Petronas. Anak jati Ipoh ini antara insan bertuah yang berjaya mencipta kerjaya dalam bidang yang diimpikan sejak kecil lagi. Faktor utama yang mendorong saya untuk memilih untuk menceburkan diri dalam bidang kejuruteraan adalah minat saya yang sangat mendalam, terutamanya dalam subjek kimia, fizik dan matematik semenjak bangku sekolah. In addition, I always believe that being an engineer is a very noble profession, as engineers will always be the main pillars to drive for the development of the economics, and also we will always be striving hard to promote the development and for the betterment of the society and the nation. So this is the main factor that really inspire me to become an engineer since I was in my secondary school. Irene melanjutkan pelajaran di UTP dengan beasiswa tajaan Petronas. Memulakan pengajian dalam bidang asasi kejuruteraan pada tahun 2007, dia menamatkan pengajian dengan ijazah sarjana muda kelas pertama kejuruteraan kimia 2 tahun lepas. Kerjanya kini umpama pelestarian ilmu yang ditimbanya dahulu. I have got the opportunity to develop my skills mostly on process and equipment design, design of chemical treatment, process safety, techno-economic analysis, economic analysis, and also equipment inspections, support for plant turnaround, and also commissioning of plant. And also I believe and hope that I'll be getting more opportunities in the future to grow my technology skills together with the growth of Petronas. Sementara itu, di Makmal Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Almur dalam fasa terakhir menyiapkan kajian dalam misi menggapai ijazah kedoktorannya.
Dia diberi peluang melanjutkan pengajian di UTP sejak tahun 2009 dalam ijazah sarjana sains bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik sebelum memulakan penyelidikannya ini pada tahun 2011. Iltizamnya untuk berbakti kepada negara kelahirannya, Sudan, membuatkan Almur menumpukan kajiannya dalam lapangan bioperubatan. My research actually is focused on diabetes screening. Diabetes, because currently, as you know, diabetes is being screened by testing the blood glucose. So you have to get the blood from the drain the blood, and then do the test. So it's quite painful, actually. Some people have fear also to see the blood. So what we are trying to do is my research actually trying to detect the diabetes from the breath. Because when we breathe out, our breath actually has so many molecules, so it can tell us about the internal conditions of our body. One of the molecules actually in our breath is acetone. So acetone has a direct relation with the blood glucose. So from here, we try to fabricate micro devices and coat them with some sensitive materials to acetone. Then when we detect acetone in our breath, the concentration of acetone can tell us about the condition, whether the person has a diabetes or not. So this is actually is my research. Sejak daripada awal penubuhan UTP telah menjadi hasrat universiti ini untuk membina namanya di peringkat persada antarabangsa. Dan penyelidikan dan pembangunan merupakan satu aspek yang sangat penting. Kerana kalau kita lihat dari segi pengiktirafan yang diberi kepada universiti, ia lebih berpaksikan kepada pencapaian universiti dalam penyelidikan dan perundingan. Kami memulakan penyelidikan kami berfokuskan kepada minyak dan gas. Dan seterusnya kami membuat pembangunan di dalam bidang lain juga. Namun begitu, di dalam pelan induk pembangunan penyelidikan dan pembangunan universiti ini, kita telah menetapkan dua bidang utama. Satu dalam oil and gas sustainability dan satu lagi dalam bidang future living. Di Kampung Aji, selepas lebih 2 jam mengerjakan sawahnya, Rad dan anak buahnya berehat seketika menghilangkan kepenatan. Insan seperti Radlah yang mampu dibantu Suzana menerusi kajiannya untuk menghasilkan racun padi yang lebih selamat dan efektif. Namun, bukan mudah untuk meyakinkan pesawah padi yang sudah biasa menggunakan jenama racun komersial. Itu cabaran yang terpaksa ditempuh Suzana. Jadi kita tengok tadi dari segi impaknya kita boleh bagi kepada dua, ya, terhadap petani itu sendiri, ya, dan juga alam sekitar. Kepada petani, bila kita dapat memberi satu solution yang mana mereka dapat apply, ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah serangan oleh serangga kita nampak tadi kan, siput gondang kan, dengan itu dia akan dapat meningkatkan hasil padi. Jadi kalau dapat meningkatkan hasil padi, jadi pendapatan mereka pun bertambah. Suzana boleh dianggap seorang ahli akademik global. Apatah lagi dia ahli beberapa gabungan kejuruteraan kimia seperti The Society of Chemical Engineers Japan. Pihak UTP sendiri memberi galakan kepada pensyarah dan penyelidik untuk melebarkan sayap mereka ke peringkat antarabangsa. Pelbagai anugerah dalam dan luar negara digapai Suzana. Tetapi baginya, ia tidak bermakna jika hasil kajiannya tidak digunakan pihak sepatutnya untuk membantu merubah kehidupan masyarakat. Salah harapan saya sebagai seorang pendidik yang mana pihak industri turun bersama-sama dengan kami, ya, untuk merelasikan apa juga penemuan kami di pada skala yang kecil untuk kita upskillkan, ya, supaya benefit dia dapat dirasai dan memberi impak yang lagi besar, ya, bukan hanya in a small manner but more. Hari ini Irene kembali menjejakkan kaki ke Menara Gading yang banyak berjasa ke atas hidupnya. Perpustakaan UTP ini suatu ketika dahulu lokasi kegemaran Irene dalam menyiapkan tugasan yang diberikan pensyarah. Irene memulakan pengajian peringkat sarjana mudanya pada tahun 2009. Tetapi tiada siapa dapat menjangka pengajian anak muda ini terpaksa ditangguh setahun kemudian. Malang tidak berbau. Dia risahkan doktor menghidap leukemia selepas mengadu kepenatan dan pitam beberapa kali di hostel kediamannya.
Berita itu meruntuhkan emosi Irene. So pada masa tu, saya berasa amat terkejut sebab saya tidak menyangka saya akan mengidap penyakit kronik tersebut. And there is no family history in my family. So saya tidak dapat menerima hakikat tersebut. Daripada just within one day, my life totally changed from an active university student to a leukemia patient. And I have been to face a predicament in which whether I can continue my studies or whether I should proceed with treatment. Selepas 2 tahun, Irene menyambung pengajiannya yang ditangguh untuk mendapatkan rawatan kemoterapi. Dewan Chancellor ini menjadi saksi bagaimana cabaran dihadapi mampu diatasi berbekalkan keazaman yang jitu. 2 tahun lalu, Irene akhirnya menamatkan pengajian ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia yang dimulakan 6 tahun sebelumnya. Dia pelajar terbaik UTP bagi istiadat Convocation 2015, berangkul anugerah tertinggi, anugerah emas Chancellor UTP. I already tell myself that I want to do something special. If I am be given the chance again, I want to try my best in everything that I'm doing. I will leave no regrets in my life. Saya juga ingin menjadi motivasi dan sumber inspirasi untuk golongan-golongan lain yang kurang bernasib baik, yang berada di hospital, yang sedang berusaha untuk fight for their own life. I want to prove to them that actually miracles that can happen if you do not give up easily. 2 dekad menjana kecemerlangan, Universiti Teknologi Petronas pelopor penyelidikan dan inovasi kejuruteraan tanah air. The growing links between higher education and industry contribute to ensuring the relevance of courses that are delivered while helping to promote access to higher education beyond the current predominantly youthful demographic. We must now apply such a new approach to our higher education sector to ensure that it does become sufficiently dynamic and inclusive to flourish in an unpredictable and fast transforming world. This will be crucial for us to continue to fulfill our objective of becoming a globally recognized higher education destination. Biar berdepan cabaran, apa yang penting UTP tetap utuh dalam mengembangkan potensi setiap insan yang melalui koridornya. Ia sebuah pencambahan dividen sosial yang dijana Menara Gading ini. Dividen berbentuk insaniah dalam berbakti kepada nusa dan bangsa.